cerita. Dengarkan ya. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa kami ucapkan. Assalamualaikum penonton semua. Pagi hari memetik tomat. Memetiknya di kebun paman. Ku ucapkan salam hormat buat penonton sekalian. Nama kami Rashid. Kami dari SD Negeri 52 Pontianak Kota. Kami mau bercerita tentang hobi kami dan cita-cita kami. Hobi kami itu memancing. Bapak kami suka nak ajak kami mancing-mancing di Jakarta Lebar 9. Kami pergi pakai motor. Biasanya kami pergi pakai mobil. Di situ kan ada pare-pare itu, di situlah ada biawaknya, ada buayanya. Kita tak boleh berenang situ, bahaya. Habis itu kami cuba-cubalah mancing di situ. Kalau ada ikan, kami cuba mancing. Sesampainya di Jokotole, di situ ada pondok-pondok itu. Kami pilihlah pondok-pondok itu pas kami duduk, pas umpan. Lempar, kami tunggulah dapat ikan. Sebentar udah dapat ikan. Di situ ada ikan lele, ada ikan patel, ada ikan nila, ada ikan bawal, ikan arwana pun ada. Kalau kami lapar, kami pesan lagi situ makanan yang enak-enak. Terus kami beli nasi goreng, beli mie. Ya, minum susu, minum. Kami juga pernah mancing di kampung. Kami pergi pakai motor air. Sesampainya di kampung, di situ kami mancing. Mancingnya udang. Kami pakai cacing lipah. Kalau udah banyak kami digoreng lah di rumah, di makan. 17 Agustus kami lomba mancing lele. Awalnya tidak dapat banyak lele. Tapi kalau bapak kami ganti umpan cacing, barulah dapat ikan lele. Kalau udah dapat ikan tu, tariannya tu berat. Seru lagi. Kalau udah dapat pun bisa digoreng, dimakan, enak. Cita-cita kami mau jadi pak polisi. Menurut kami itu pak polisi itu lah. Jaga keamanan, lindung orang dari penjahat. Doakan kami bisa menjadi pak polisi yang jujur dan keamanan. Keamanan. Kalau kita mau jadi pak polisi, kita harus olahraga, lari-lari, ada pantun sedikit. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.